Radin Wakejet mempunyai desain yang modern. Bodi terbuat dari serat karbon, yang dilengkapi dengan sistem jet tahan air serta didukung baterai lithium. Seluruh papan, termasuk baterai, beratnya hanya sekitar 29 kg. Radin Wakejet mampu melaju dengan kecepatan hingga 25 knot atau 46 km per jam. Lampu gas surfboard yang mendesain modular. Ketika baterai dalam keadaan penuh, Anda dapat menggunakannya sampai dengan 40 menit lamanya. Dengan kecepatan 29 mil per jam atau 47 km per jam. Lampu gas surfboard awalnya untuk digunakan seorang penjaga pantai agar dapat memberikan penyelamatan secara cepat. Waterwalk yang baru dikembangkan ini menggabungkan teknologi modern dengan daya tarik dan kesederhanaan berselancar. Dimungkinkan untuk berselancar tanpa suara dan ramah lingkungan, tidak harus di pantai, danau dan sungai tanpa angin dan ombak pun juga bisa. Sangat cocok untuk berlatih lepas landas dan membuat manuver tajam. Bahkan bisa meluncur di atas permukaan air dengan kecepatan hingga 35 km per jam. Alternatif menarik lain kini ditawarkan oleh Leaf Foils. Perusahaan asal Puerto Rico itu memperkenalkan E-Foil. Perangkat angkut personal perpaduan antara papan selancar dengan flyboard. Penyajiannya mirip surfboard, ditenagai mesin elektrik, namun bukannya mengambang. E-Foil bisa melayang di atas air. E-Foil mempunyai dua bagian, papan tempat pengendaranya berdiri dan bagian hydrofoil terdiri dari lengan. Komponen mirip sayap dan baling-baling. Secara keseluruhan, E-Foil memiliki bobot 13,6 kg. Saat ditaruh di atas air, hanya bagian papannya saja yang mengambang. JetSurf dikhususkan untuk pengembangan dan desain papan selancar bermotor terbaik di dunia. Dari awal yang sederhana di bengkel kecil, sekarang menjadi pemimpin dunia dalam memproduksi kerajinan tercepat, teringan, dan paling dinamis untuk olahraga unik dan berkembang cepat. JetSurf juga berkontribusi pada dunia olahraga air sejak 2012.